beberapa syarat yang diatur di undang-undang ya. Namun secara prinsip bahwa saksi pelaku atau justice kolaborator ini adalah orang yang memiliki keterangan penting, namun dia juga sebagai bagian dari pelaku, namun karena keterangannya untuk membantu proses penegakan hukum ini, kemudian perkara bisa menjadi lebih terang, lebih mudah untuk ditangani lebih lanjut. Nah, selain itu tentu dia akan mengungkap keterlibatan pelaku lainnya, yang dalam ini kalau bahasa undang-undang pelaku utama. Nah, posisinya harus kita lihat dulu nih, apakah yang bersangkutan memang bukan pelaku utama atau malah yang bersangkutan pelaku utama, kita harus cek dulu. Nah, memang kalau mengacu ke peraturan undang-undangan, saksi pelaku atau justice kolaborator ini diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya pasal 28 ayat 3, di mana ketentuan syarat pemberian perlindungan berupa penghargaan dan perlakuan khusus terhadap saksi pelaku, itu yang pertama dia memiliki keterangan penting, kemudian membantu penegakan hukum, ada ancaman secara fisik atau non fisik dalam hal ini potensi ancaman, kemudian dia bukan pelaku utama, dan jika dalam kasus korupsi ya, dalam kasus korupsi misalnya dia bersedia mengembalikan aset. Nah, syarat ini tidak berlaku jika memang tidak ada hasil atau uang dari kejahatan itu. Hal lain yang perlu diketahui bahwa seseorang yang sudah memperoleh haknya sebagai sudah ditetapkan atau memiliki posisi sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator ini, dia akan diperlakukan secara khusus dalam bentuk misalnya berkasnya di-splitsing dengan pelaku lainnya. Yang kedua, dia harus dipisahkan tahanannya dari pelaku lainnya. Itu adalah bentuk perlakuan khusus yang diatur di undang-undang. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan penghargaan, keringanan tuntutan, atau penjatuhan hukuman nantinya. Nah, dalam konteks ini, LPSK juga memberikan perlindungan, perlakuan khusus yang kita koordinasikan dengan penegak hukum, kemudian penghargaan yang akan kita rekomendasikan berikutnya kepada hakim.